Kenapa harus sabar? Ada Dennis dulu, dengan ya, Dennis. Aku nanti lali obatin di. Aku di mobil. Di mobil. Alhamdulillah barang-barang udah nyampe. Ore, Mila mau tinggal di sini selamanya. Barangnya kayak nemen. Pol. Rumahnya Bu Dianti jadi rame lagi. Ini kulkas segede gaban. Itu sepeda motor, kunci sama STNK udah di aku. Terus ini barang-barang. Ini Pak Edi mau kerja jadi bingung. Barangnya kayak nemen. Piano aja sampai nggak ketok saiki, ampun dah. Ini siapa ini? Ya ampun. Weh, keren. Alhamdulillah barang-barang udah nyampe. Ore, Mila mau tinggal di sini selamanya. Barangnya kayak nemen. Pol. Rumahnya Bu Dianti jadi rame lagi. Ini kulkas segede gaban. Itu sepeda motor, kunci sama STNK udah di aku. Terus ini barang-barang. Ini Pak Edi mau kerja jadi bingung. Barangnya kayak nemen. Piano aja sampai nggak ketok saiki, ampun dah. Ini siapa ini? Ya ampun. Weh, keren. Yang di Sumatera, yang dari Blitar semalam, gitu. Oke. Dan perminyaan ini karena lemarinya enggak muat kecil, jadi di masih berapa di koper. Nah, ini tempat tidur karena berdua jadi digeser. Kalau tinggal papi satu tinggal ditumpuk. Terus ini tetap perminyaan sisir dan lain gelas. Duh, stoknya rokok ketok SK.
Nah, ini kalau dari kamar dibuka, nah, jendelanya gitu, itu sudah jalan raya ya, itu jalan raya. Ini sudah disiapin dispenser ya, di dispenser tadi malam. Nah, ini dari jendela ya. Jendela begini masuk. Nah. Ini sih kamarnya. Udah, jamnya udah baru. Lampu kalender. Ini kalau dari kamar mandi, memberi jemuran sama karpet. Sehingga sangat rapi kalau malam hari. Nah, itu luar kos-kosan, pintu gerbangnya ini ya, pintu gerbangnya langsung depannya langsung center itu. Ini yang enak ini, tapi udah dipakai orang. Ini kita mau keluar ya, ketutupnya. Ini kalau begini ke arah sana belok kanan sedikit ya Mbak. Kalau keluar kos ke kanan, nah itu sudah Alfamaret, lapangan ada Malik, kayak lapangan Merdeka, kayak lapangan Mataram. Itu depan sudah lapangan Haji Abdul Malik. Itu yang satu baru ke itu kok semua kalau kayunya bagus loh tiga kali begitu itu jual siapa yang beli rongsok.